Bismillah, alhamdulillah, bismillah, bi'amdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syurahli syurahli wa yassirli amri wa hlum tatam tulisan ya qawli amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, sepuh ini sepuh yang saya muliakan, khususan yang kita muliakan, yang kita taati, Ibu Lurah Ngagel aja. Ibu Lurah Ngagel aja. Ibu Lurah Ngagel. Assalamualaikum Ibu. Ibu Lili Elvi Rusukaisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nggih, ditengake mugi-mugi dunya umuripun barokah. Amin. Rumah tangga barokah, nggih. Juga sabar kerawat kula jenengan kabeh, nggih. Amin. Yen sing butuh telaten kembang jamaah-jamaah kabeh, nggih. Amin. Insyaallah ditengake mugi-mugi sehat selalu. Amin. Juga Ibu penggerak PKK Bunda Iya kamu sapa ya Allah. Ibu Idanti ya Allah. Saya rawuh, saya datang mriki sowan dateng sopan jenengan juga atas perangkat sang beliau waktu ngisi di kecamatan. Ibu beliau ini Masya Allah ya, Ibu Idanti yang menawan hati membuat saya jatuh hati. Namanya bin Siji disayang suami. Alhamdulillah. Gak, ya suami yang oke, para jamaah sekalian, ibu sehat ya bu? Jadi suami kok ketenggenet ini. Ini petugas dari kecamatan. Ya, ibu dia siapa tadi bu? Puskesmas. Ya, ibu puskesmas. Ya Allah. Asmanya pun bu? Miftah Kunciana. Kunci di suaraku. Oke. Masya Allah, jannah itu surga, Insya Allah jannah ahli suaraku kabel. Segerau kiki, Insya Allah tak tunggake, urip nang dunia bahagia. Cukup rezekina, juga tentram rumah tangganya. Lebu suaraku kabel. Ijin lebu suaraku, mungkin pertama kali ngambil burung. Ternyata budai dati. Sebelah kiri ibu sakit puskesmas. Dapat internete. Nggih, alhamdulillah. Bersyukur dan kasih kepada Allah di sore hari ini. Saat tadi saya awali kenapa? Karena nanti maghrib baru sudah sampai di Masjid Al-Hanafi, daerah Lubuk. Lalu kemudian habis isya langsung cabut ke Batu Malang. Nggih, alhamdulillah. Rotul arus bu. Maklum saya kena lagi panggilan. Mudah-mudahan silaturahmi kula jenengan nyambung seduluran pikantuk keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kabeh kare selawat masalam. Allah sholli ala Muhammad. Sing mulih biar asmuri. Sing pojokan ayo mulih. Allah sholli ala Muhammad. Selawatan nggih Bu nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fi qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nurin absari wa bangun nikah.
rumah tangga ingkang sakinah, putra putri solih solihah, hidup ingkang istiqomah, tiang sedo husnul khotimah. Allahumma salli ya Allah Allahumma barik lana fi hadha bawa
panjang umur sampai bulan suci. Amin. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami pada Ramadan dan Syawal nanti. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jamaah ibu muslimat diterus ke bobo. Ayo lagi. Jamaah ibu muslimat, iman ayo ngaji dengan semangat. Semangat kesemaput bisa. Dengan banyak baca sholawat, kami sanggup dunia akhirat. Sholatullah diberkahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kali niki karena syahrullah, syahrul haram, Rajab ini bulan haram. Haram apa tulis apa? Kula jeneng dilarang untuk berbuat keburukan. Nggih, menjaga kebersamaan, kerukunan walaupun berbeda pakaian. Ngapunten sing jilbab putih, jilbab-jilbab putih. Bangun suci ya Allah, asli. Oke, jadi coba putih orang. Tadi pun dibalik sekali nanti. Dibalik coba putih. Oke, alhamdulillah. Senyumnya bang. Oke, wajahnya cemerlang. Allahumma. Senyum ungu, wajah ayu. Sing biru pegane nyang biru. Nek beli suka melokam lagu. Kalau didi untuk abang dan kenggong. Alhamdulillah sing abang cemerlang gitu. Nah, sing kuning koyo ayu ting-ting. Sing ireng bojone ganteng. Guys, alhamdulillah. Sing oranye wajahnya keren. Nggih, alhamdulillah. Artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua, yaitu tujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah kula jenengan saling menjelekkan, saling menghina dengan orang lain. Orang lain jaga kerukunan. Makanya adanya pengajian ini Bunda masyaallah. Saya salut dan ternyata lebih banyak ini ya Bunda ya daripada di taman raya. Wis, eh? Wis kaca-kaca ya sithik lah. Eh sak kurang sampean teng kathah iki Mas go kabeh. Makane beras kok larangan. Alhamdulillah. Iya. Muga-muga barok. Amin. Iku siji maknane haram itu kula jenengan dilarang melakukan kezaliman. Apapun juga. Sehingga makale maknane haram itu bulan kemuliaan. Nek wis kula jenengan meninggalkan kemaksiatan kemungkaran, lalu terwujudlah yang namanya hidup dengan penuh kemuliaan. Alhamdulillah. Ibadahnya semakin semangat. Allahumma amin. Istrinya semakin meningkat. Awalnya sehat walafiat. Selamat dunia akhir. Amin ya rabbal. Nah, siji bulan syahrullah, sing nomor kali bulan haram, sing nomor tiga nggih sing jenenge bulan Rajab niku termasuk syahrul dzikri. Sasi kena dzikir dhateng Gusti Allah. Jenengan sampe dzikir nggih, Bu?
Ada zikir itu ada tiga macam juga. Zikir dengan lisan, ngucapin hamdalah. Apa bu hamdalah? Atau bacaan tahmid. Apa tahmid bu? Sama alhamdulillah. Jangan sampai seperti kamu gini pula pun. Kita kalau itu tahmid apa? Tahu jawab kami. Keliru kabeh. Nggih. Tasbih apa bu? Basmalah. Nah, kalau haukola. Ayo bu, ayo bu. Haukola, la haula. Istirja. Istirja. Inna lillahi. Istirja. Nah, istighfar, istighfar. Astagfirullah. Apa gitu istighfar gitu? Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Inna Khataya. Rabbi Zidni Ilman Nafi'ah Wa Zidni panjenengan misalnya melihat sesuatu yang indah, masya Allah. Merasa berdosa, astagfirullah. Memulai sesuatu, bismillah. Selesai mengerjakan sesuatu, termasuk juga panjenengan karena perbanyak zikir, panjenengan jangan sampai lupa berdoa setiap segala sesuatu. Kalau mau jahat, ucapkan apa bu? Doa mau makan. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wa min al-khabithi. Dan kok jangan doa apa bu? Oh berarti makanya di kamar mandi. Kalau mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Berarti tidurnya di meja. Pinter dulu ya. Bismika. Alhamdulillah. Dan mau tidur, alhamdulillah. Ya segini jarang loh. Kadang-kadang bulan jenar malah kalah kali amal-amal dari kami. Bina bulan ini. Sebab kenapa? Karena jarang diamalkan. Ketoknya apa itu jadi? Kelihatannya sepele, gitu. Tapi kata manfaat, kata barokah. Nah, mulai bulan haram ini, syahrul zikri ini, ternyata ini dibiasakan juga. Kejahat, usahakan ngomong anaknya, ngomong putuhnya. Lalu tadi aku jari kami bismillah. Ya nak, baca bismillah disini. Dan baca pula tidak main lato-lato. Ayo nak makan. Ya Allah. Dan esoknya diwaski bismillah. Gini loh dan jenengan keluar rumah, badai tidak pengajian. Ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dulu itu saya sangat muda. Okay, mulai panjenengan ke panggilan cari ketemu temannya, teman-teman ngajinya, ucapkan apa bu? Assalamualaikum. Jenengan kau sebentar ketika itu sudah pamit belum? Sudah pamitnya yuk jangan dada-dada toh. Yo, kosok dada-dada terus dikit no. Yo, assalamualaikum, papa. Betul ya? Dulu kalau jenengan papa mama tidak masalah orang kota kok. Beda sampai om desa gaya gini pula bu, masya Allah. Papa mau kemana? Mau ngarit. Mama tandur. Ya Allah, alhamdulillah. Dan ini para jamaah rahimakumullah, ibu yang dimuliakan Allah, nggih, syahrul zikri natangane zikir. Jenengan nek kepareng kalau mau saya beri ijazah ya, Bun. Mumpung bulan Rajab diamalkan. Ada tiga hal. Ini dari kiai saya, ya, kiai Mustafa Bisri Rembang memberi ijazah kepada saya. Tiga hal ini kalau panjenengan amalkan, ya, insya Allah dicukupi rezekinya, dilunasi hutangnya, cepat deh, ya, diterangi rumah tangganya. Setiap ada permasalahan diberikan jalan keluar yang terbaik. Nomor siji. Halo.
kok jare blas kene lho. Hai, halo. Halo. Hai. Mainnya ya Allah. Ketor aku ngomong kayak gitu. Nggih, satu napa nggih? Jenengan nek kepengin niku aku jenengan dapatkan satu, bacalah istighfar sehari semalam minimal 70 sampai 100 kali. Sakit ibu? Jenengan lakoni kados wau nggih monggo. Umpama gak iso, sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Syukur-syukur maosipun badhe tahajud di sepertiga malam. Di waktu sahur. Istighfar itu pun bisa menghilangkan penyakit, melapangkan rezeki, bisa pun juga membersihkan dosa. Amin. Jangan-jangan seretnya rezeki kulon jenengan karena rupuk ke dodo kulon jenengan. Rupuk dengan apa? Karena banyaknya dosa-dosa kita. Termasuk saya yang tinggi banyak dosa pun. Jenengan banyak pahalanya, aku banyak dosa. Apa aku belum ibu yang tinggi dosa? Lawa jenengan yang sobiala juga. Nanti kalau tertarik aku gak berbahaya. Kalau ini kali Bunda Inggati, Masya Allah, ternyata wajahnya bunter kayak kuping ipin. Loh, gak bunter. Kok gak bunter? Kira, pulangnya banyak-banyak istighfar. Sing nomor kali, Masya Allah. Okay. Sing nomor kali, maos sholawat Jibril. Masya Allah, jangan menampak. Kenapa pun? Sallallahu alaihi. Semakin banyak semakin baik. Minimal yang sakit dengan pingsemu setiap hari mau sholat. Mau cari kapan saja, nggak usah terus duduk di luar saja kan buat rusak. Jangan kali nafkah ke pasar. Sallallahu ala Muhammad. Kali ubah-ubah. Sallallahu ala Muhammad. Korak-korak. Sallallahu ala nyapu mah. Sallallahu ala Muhammad. Rumah-rumah. Sallallahu ala rumah keraya. Sallallahu. Ini gajarannya kalah kapan saja, di mana saja, tidak usah dihitung. Kok mau jenengan ngitung? Betul aspek kados kalau yang tinggi. Jadi mungkin aku pengsewu, monggo Masya Allah itu luar biasa. Ya Bu ya, terutama di bulan mulia, bulan Rajab ini. Nanti Ibu, kalau itu jenengan gak usah tanya, saya pernah sudah diprotes sama ibu-ibu. Ustaz, katanya boleh di mana saja, boleh nggak tak baca di kamar mandi? Boleh. Di toilet boleh nggak? Boleh. Nggak boleh lah, belum udah konek. Masuk apa itu? Salam. Ya nggak usah gitu. Kalau tak terpaksa kepengen baca, bacanya di dalam hati. Apa apa? Sebetulnya kok jadi ucapke. Mau kamar mandi kok? Sallallahu alaihi wasallam. Dikira kok kayak anjing juga begini, begini. Na'udzubillahim. Itu jenenge sholawat Jibril. Nggih, sing nomor 3 panjenengan amalke prinsip konsep sembuhyang tiada hari tanpa baca Quran. Nggih, sebisanya, semampunya, wis berapa saja yang panjenengan sakit. Nggih, wis masuk jenengan iso e kulo ahad, ya udah kulo ahad apa. Setiap hari jangan lupa membaca Al-Qur'an. Nek merasa derek sakit, dasar ini ada banyak Al-Qur'an. Nggih, ngaji tilawati, ikra dan sebagainya. Enggak apa-apa. Mungkin di kelurahan ini, di balai apa di kantor kelurahan ini ada kajian ibu ngaji. Enggak apa-apa itu. Nggih, syukur-syukur panjenengan setiap hari satu juz, setiap hari satu juz, makanya satu bulan 30 juz terus khataman. Khataman diadakan pengajian, enggak pula ditunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya kan jenengane sakit wadhe wajus. Nggih bener. Nggih. Iki malah ada yang dapat 3 jus ya, Bu. Hari ini dapat 3 jus ya, Bu. Iya. Ya jus jagung, jus apokat. Ya Allah, ya wis semampunya. Enggak iso sak jus, ya wis setengah jus seperti ini istiqomah. Nggih bener. Nggih. Seperti ini istiqomah.
Celcius. Kelu sangat Celcius. Ya udah seperempat. Kelu seperempat yo. Samakro. Samakro. Ini bagus. Samakro, enggak apa-apa. Samakro kayak iso masuk sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Subhanallahu alazim. Jadi malaikat kok ngambil kebanyakan rek ngaji di kredit. Alhamdulillah min. Tapi itu pun enggak apa-apa. Mojone sing enak, sing semangat, alon-alon lapan kelakon, kremat-kremat paton, selamat dia tenangin sama. Itu kan kremat ini. Dia tenang rumah tangganya dicukupi rezeki ini Allahumma. Rezeki itu jasa dia mami gitu ya. Dia mami kapan insya Allah. Mau baca sholawat dulu, dimana saja, kapan aja bisa. Nah misalnya sholawat Jibril kok bosan, panjenengan ganti kali sholawat Ahmadiyah. Atau selawat Ahmad. Apa lu betul pun selawat Ahmad tuh? Tidak apa lu nih? Nengar peleng ya peleng. Nengar ini gak eleng ya gak eleng. Ibu di Bunda Siti iso ya. Namanya Siti Bu? Siti Rokaya. Oh Siti Rokaya. Kalau gue orang jadi Siti Markona. Kalau selawat Ahmad. Selawat Ahmad tuh gini Bu? Soli Alinda iman alamada soli wasalinda iman alamada walali walasta iman kolwakada walali walasta sabun malam Jumat ayo bermulia omah doa lah ya apa pocongan masuk omah nggih maksudnya niku malam Jumat kula jenengan eling dhateng luhur kula jenengan dhateng nggih doa sing yasin itu nakli muga-muga jembar kubure aja lali waktuane sing sampun sumare nggih musala Muhammad nggih siji sahrul haram sahrul dzikri sing terakhir yaitu sahrul isra wal mi'raj nggih wau dawuhipun Allah ibu sampeyan Bunda Ingati kira luar biasa aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi Isra Mi'raj itu tujuannya menjemput perintah sholat. Kenapa harus pakai Isra Mi'raj? Nah, bunten, saya mau tanya dulu, apa itu Isra Bu? Perjalanan siapa? Nabi Muhammad dari Ngambil Kuala-Kromo. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masya Allah Bu. Siapa yang tahu sejarahnya? Kenapa ada Isra Mi'raj? Itu ada sebab-sebabnya loh, Bu. Yeah. Jadi sampai Rasulullah dipanggil Allah ke langit lapis tujuh kami salat ke Sidratul Muntaha, itu ada asbab nuzulnya. Yeah. Ada sebab turunnya. Kenapa? Waktu itu tahun ke-11 kenabian. Rasulullah mengalami kesedihan. Kenapa kau sedih? Karena dua orang tokoh yang sangat dihormati ini meninggal dunia. Satu istrinya bernama siapa? Khadijah. Si nomor dua Abu Bakar. Abu Thalib. Abu Thalib itu yang selalu membackup Rasulullah dalam perjuangannya. Lah, ketika beliau berdua ini sudah meninggal, orang kafir semakin gencar menyakiti Rasulullah. Sehingga Rasulullah bersedih. Makanya ini dicontoh, kalau kalian jenengan ada masalah, namanya orang hidup ya Bun ya, kan enggak semuanya senang terus kan Bun ya? Ini cerah-cerah semua ini, ahli surga semua ini. Senyum pepsoden, buyurnya nyeblok nomenya. Alhamdulillah, ahli surga semua. Orang itu ahli tersenyum, insya Allah ahli surga Bun. Makanya kalau yang ngaji modelnya ngeten, ibu lah aku ngelaki budaya ganti. Kuara cari desa gue tuh dalam kene, aku ibu deh, masya Allah. Tujuannya apa? Cek berbagi seneng,
Sebab kenapa jenengan ahli surga? Masuk kalah kali cita-cita apa? Sakitnya tuh di sini, loh sakitnya tuh di sini loh bisa nyanyi. Apalagi jenengan ahli surga, pelan ahli senyum, ahli bahagia, insya Allah tanda-tanda ahli surga. Kalau itu berkuali, bukan teman, nono ngaji, wajah cemberut, betulut, raine ciut, ya, persis kayak curug bentuk. Masalahnya, ya, nah ini kan masya Allah, na'udzubillah min panjenengan ya Allah, lagi melangkah kaki saking dalam panjenengan sampai ke kantor kelurahan Nagu ini luar biasa, sudah dicatat Allah setiap jam kan itu seperti ibadah Allahumma nanti dengan itu dari sini ke rumah berapa langkah lo terus dikalkulasi ada 100 langkah berarti 100 tahun ibadah panjenengan Allahumma apalagi di bulan Rajab dilipat gandakan Allahumma luar biasa mulai berjalan. Kalau ada masalah, ketika ada problematika hidup dan kehidupan, lari pulang jenengan ke atas kanjeng Nabi. Ketika ada masalah, beliau bersedih. Rawat begini kabar, begini hijir Ismail. Kanjeng Nabi sing sampun rawat tidak kaji, tidak tanah suci ya bu. Senati umroh di setengah lingkaran intinya kabar. Di situ Rasulullah. Di hijir Ismail itu beliau sholat, berdoa, berzikir. Datanglah malaikat Jibril membawa wahyu subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Muhammad, aku diperintahkan Gusti Allah membawa ayat ini untuk panjenengan. Panjenengan dikaitkan ajak jalan-jalan. Akhirnya jalan-jalan bunda yang tadinya ada masalah karena lapor datang Gusti Allah, Allah memberikan kebahagiaan. Sami kados panjenengan, kok ada masalah jangan curhat di media sosial bu, ya lebih baik curhat datang Gusti Allah tengah malam tahajud, ya Allah anak kula nakal ya Allah, bojo kula nakal ya Allah, mulane kok Pak Ustaz begitu sama anak-anak sebabnya kok mesti Pak Ustaz dikecandol kawan. Dosa anak yang kau kok jadi orang itu normal bu. Kalau ini kali jenengan nanti ini gini, kok jadi wajah-wajah normal. Gitu. Nanti kalau kira tuh dari mana datangnya lintah, dari sawah turun kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun. Astagfirullahaladzim. Lalu mulai kalau jenengan tengah malam dikengen tahajud, sholat hajat. Jenengan kok pengen segera nikah malik, sholat meski korok setiap malam. Sholat istikharah iki ada sing tasih ijenan. Oh, bagaimana ini bukan salah sing suci ini sing ganteng oleh murid juga keren alhamdulillah. Jadi kan tahajud sing wakah istikharah setiap malam doa ini kata bu jadi wajah ya kul ing kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbullah ping 11 ya, terus nyuwun dengan Gusti Allah, ya Allah paling ono jujur ingkang sae. Ingkang saleh, ahli ibadah, sing dados ki imam kang panjenengan, Allahumma. Soale napa kata bu, ya, saya kan setiap Senin itu ngisi di Suara Muslim ini. Di radio Suara Muslim di Kazana Rumah Tangga. Kata bunda, ya, suami istri yang kadang-kadang ada masalah sedikit sudah enggak karu-karuan lagi. Na'udzubillah min. Allahu Akbar. Eh, sedikit ya. Kalau dia mau salah dakrak kan kalau dari. Nah, jadi nak turun ke hati. Aduh, bunda kita malam kan. Nah, betul. Kanjeng Nabi diangkat sama Allah di kengen Isra Mi'raj. Itulah barokah doa datang Gusti. Ternyata Kanjeng Nabi disuruh menjemput perintah sholat. Itu menggambarkan betapa pentingnya sholat. Jangan sampai ditinggalkan sesibuk apapun kecuali pas halangan sholat tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena sholat itu membina sholat pribadi secara ritual dan sholat pribadi secara sosial. Orang, lo kenapa kok nggak rukun kali tonggol nih? Jangan-jangan dari saya sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah panjenengan orang-orang beriman. Allahumma amin. Amin ya Rabbal. Panjenengan orang-orang yang beriman, insya Allah bahagia dunia sampai akhir zaman.
yang bahagia yaitu alladzina hum fi sholatihim sahun. Orang yang sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk itu apa? Syarat sahnya diperhatikan, syarat rukunnya jangan ditinggalkan. Maka termasuk hikmahnya sholat juga. Orang yang sholatnya rajin, insya Allah di luar sholat juga jadi orang-orang yang baik. Allahumma. Makanya sholat itu diawali takbiratul ihram, membesarkan asma Allah, ditutup kalian salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dulu kau doni, tebarkan keselamatan. Gitu? Jangan sampai kalau jadinya saling mengilokkan. Menang-menang dengan jumpur, kalau ini sindek, baik cipul, betul. Sindek, kalau ini sejumpur, baik cakap telepon, betul. Sebab apa? Sami-sami makhluk yang Gusti itu mesti yang menikmati. Panjenengan kok ketinggalan yang cukur. Oh alhamdulillah. Nek napa? Mundo pencet karek krange. Nek pendek alhamdulillah. Baru gani jumurah karek berapa segala jendela. Mesti orang menikmat. Oke, sehingga tidak bisa pelajaran menyalahkan sama-sama makhluk yang Gusti Allah, sehingga menciptakan kerukunan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan Allahumma. Amin. Pun kata binawon. Nek pun bulan Rajab. Kenapa dongane kok kali Sya'ban? Iku Sya'ban itu sebab asy'aba fil khair, ya semrandai kebaikan. Nek saged anggap Rajab iki sukses, panjenengan poso, panjenengan sholat sunnah, amal-amal ikan sae, ngerti nggih? Perbanyak Al-Qur'an. Lah mulai di bulan Sya'ban, panjenengan jangan lupa kepada orang lain, jangankan orang yang masih hidup, sing sampun sedo pun panjenengan doakan. Makanya Sya'ban itu orang Jawa bilangnya apa pun? Ruwah. Napa kok ruwah? Sapa tembung arwah yang ada di alam barzah. Kalau jangan dunane mulane ana tembung tradisi nyekar. Kita mengedal, berarti masuk Ramadan ada tradisi nyekar. Nyekar itu sopok kata sekar, sekar itu kembang. Kembang itu doa bunda. Ya sambil doa kembang tidak apa-apa. Tapi maksudnya aslinya kembang di situ adalah doa, yasin, tahlil, dungo, kangen yang kembang dari satu. Lalu gak sok dungo, gak sok mencok Quran, gak sok yasinan. Gue kembang kok, limang curike, limang gedekan. Bayu deh, lima member. Saya kan bujuk rata yang kelompokan main deh. Nah, udah bilang ini. Ini jam masalahnya. Oke, ini bisa ruas, sukses. Dan menjelaskan buku-buku sampai kelabai Ramadan kami sukses. Amin. Ini sekarang kelabian. Oke, sampai ketemu dengan bulan suci. Amin. Itu saja, Bunda. Kamu dengan kata sampai direwangi sehingga dua butuh ini sampai kesel kafe. Monggo, kau tak ikut dijarke mau dong? Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan sebelum doa kita bacakan. Monggo sambil kenalan. Mungkin ini dari RW mana Bunda? RW berapa sampai berapa? RW 1 sampai 5. Pokoknya lagi kubian ya RW 5. Masya Allah, oke, monggo. Ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Mula pada tanggal YouTube mau. Oh, iya, monggo, Masya Allah. Ini aku sembuyung-buyung dewe. Ya, di YouTube juga bermacam-macam. Ada yang mencari humor, ada yang renungan, ada yang buat apa. Jadi, mau nyanyi lagu-lagu ini, mau? Iya, saya ingin dengan Andi Pamukang. Oke, okay. YouTube-nya Anaja TV, nanti saya share ke Bunda Indarti ya. Masuk ke seri juga di shooting, mohon izin, bismillah. Oke, okay, saya share. Supaya apa? Ngaji panjenengan yang sangat mulia ini, tidak hanya panjenengan yang menikmati. Oke, okay? Ada ribuan orang yang bisa menyaksikan. Allahumma. Masya Allah, ternyata di Kelurahan Nagul ini banyak kaum muslimat yang ngajinya semangat. Amin. Barokahnya YouTube ini saya ngaji setiap Kamis malam itu dengan jamaah di Arab Saudi. Kalau online di Taiwan itu sebulan sekali. Lajeng di ada jamaah Nusantara itu seluruh Indonesia. Di luar London ada yang dari Makassar, Sulawesi, ya Makassar di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan semua. Oke, itu barokahnya seperti itu.
Makanya manfaatkan media sosial itu untuk mengembangkan dakwah. Insya Allah tambah barok. Ngerti nih Bu? Masuk ke sini selfie dong. Buah yang miling ini di borong media sosial. Oke, jadi ada apa-apa. Pokoknya aku sendiri gitu ya. Sarah apa? Sarah gitu. Ya, ya ada apa-apa. Cuman sekali lah ya. Kalau di share, sholat jenengan. Insya Allah barok. Oke? Sahabat, monggo kalau ada yang lagi. Terkait masa roncat. Oh, masya Allah. Saya yang dikejar itu ada yang tidak boleh. Oh, iya. Mas, materi ini penting. Dan setiap saya ceramah, sering banyak orang bertanya seperti ini. Kenapa? Karena kalau panjenengan hanya menyaksikan di media sosial ya, di YouTube atau itu macam-macam loh. Ya Bunda, sampai kemarin di Madura ada yang mengatakan bahwa Maulid Nabi begini-begini, akhirnya malah di demo orang ribuan orang kan, akhirnya masjidnya ditutup. Ya, gara-gara apa? Mengajarkan sesuatu yang berdasarkan egoismenya dia sendiri, seakan-akan dia yang paling benar. Akhirnya yang lain dianggap besar. Jangan. Yang dengan tanyakan itu termasuk masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dalil puasa Rajab itu adalah do'if atau lemah. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau jangan yang direk pada Imam Syafi'i gitu, itu hadis do'if boleh dipakai untuk amalan-amalan keutamaan. Puasa sunnah Rajab memakai itu, monggo silakan. Tapi bagi yang tidak mau, usahakan bagaimanapun juga Rajab adalah bulan mulia. Sehingga ketika kula jenengan ada puasa Rajab, kok kula jenengan boten mengakui hadis puasa Rajab, ya wis minimal panjenengan perbanyak puasa sunnah selama bulan Rajab. Contoh misalnya kula jenengan sing biasane boten kulino puasa Senin Kamis, gitu. Lah mumpung bulan Rajab panjenengan puasa Senin Kamis. Insyaallah panjenengan oleh barokah ganjaran Senin, ganjaran Kamis tur yo oleh barokah bulan Rajab. Adan harus jalan monggo, tidak usah dirangkut niatnya, tidak apa-apa. Nawa itu sama godin min yaumil isnaini lillahi ta'ala. Saya niat puasa Senin. Atau jangan tambahin fi Rajabah di bulan Rajab itu juga boleh. Oke, itu maka jenengan puasa Senin. Tadi bu kapan-kapan ya pas sama acara ngeten, monggo bu kalian tidak. Namun itu bulurak bulan lebih nyenen. Kono, lalu yang jenengan kumis, apa itu murah lebih murah? Astagfirullah. Ya, yang satu ya nyaptu, yang selasa nyelok, nyelosa. Ini kok gampil kok pun. Ada yang mengatakan puasa 3 hari, 7 hari, 10 hari, silahkan. Niat puasa sunnah rojab menghormati bulan yang dimuliakan Allah. Saya pun, insya Allah tidak sia-sia. Betul nggak? Oke, jadi monggo panjenengan bagi puasa Rajab, nawa itu sama wajib min yaumi Rajaba, min syahri Rajaba. Ada satu hadis menyebutkan bahkan Rasulullah puasa sebulan penuh. Wis masalah ganjaran itu urusan Gusti Allah. Sing puasa Rajab 3 hari sama dengan puasa selama 70 tahun atau apa, wis itu urusan Gusti Allah. Sing penting jenengan nglampahi sunah Kanjeng Nabi. Ngerti nggih, Bu? Nggih. Insyaallah saya. Termasuk panjenengan yang biasanya males tahajud selama bulan Rajab dimulai. Terutama puasa itu kenapa ada puasa Rajab? Karena supaya panjenengan latihan pun. Karena setelah Rajab sabar, setelah Rajab sabar apa? Ramadan. Kok cek terbiasa wal kulina. Itu loh cek gak bet-boten. Setidak-tidaknya ya Allah, setelah saya puasa ini diet saya berhasil. Ada manfaatnya. Atau ya Allah supaya agak mengiritan. Ini sih biasanya dari 3 kali, ini 2 kali. Oke, termasuk kan aku ngapain pun. Nanti saya puasa Senin Kamis itu terus itu selama Rajab. Terus nanti tanggal 13, 14, 15 ada namanya puasa hari putih. Yaumul Bid. Ya. Ulu sampai lo jadi bantah. Yaumul kok yaumul bid, kenapa enggak yaumul fariyu, ya cukup. Yaumul bid itu artinya hari
hari putih pas munculnya bulan purnama secara sempurna. Niku sing poso mate niku Bu, kaso wingi dari kulihi kaya dene puasa setahun penuh. Allahumma amin. Nah, kemarin dimulai tiap poso niku saja Pak. Selama puasa jangan banyak-banyak berdoa. Ya Allah Gusti, muga-muga ada nggih. Kula ndang oleh. Enggak apa-apa, bodoh. Ujian nomrong ya itu nggih. Enggak apa-apa yang jujur ingat saya sih penting sing elek-elek jangan mau nggih. Minimal standarnya itu sing salat rajin nggih. Sing setia dengan istrinya. Kata pun saiki laki-laki sing blakar kata. Nggih termasuk kula ya kuwi. Allah nggih, naudzubillah min. Amin. Nggih, atenan budaya tadi ya. Monggo ada lagi silakan. Ada juga istighfar rajab ya. Kalau enggak hafal istighfar rajab, boleh panjenengan ganti dengan sayyidul istighfar. Hafal insyaallah jenengan ya. Kok nek perlu mangke kula kirimi zikir selama bulan rajab ya. Ada satu lembaran itu nanti saya fotokan, saya kirimkan ke Budai Dati ya. Kenapa kok Budai Dati? Soalnya aku lagi di nomor beliau. Oh jenang di nomor sini kafe tak kirimi kafe. Oke, dikira kok ini ada apa Ustaz sama Budai Dati? Ya emang ada apanya? Oke, alhamdulillah. Oke, Masya Allah luar biasa. Ini mobil ini sakirang-pirang ini salah besar di mobil. Oke, aku teringat kata barangkali ada kata yang salah dan hilang terus tak kemak penggali panjenengan terutama dululah ya Bu. Aku teringat kata itu kalau isi ada ucapan-ucapan yang ini saya sungkan karena bahasa saya bahasa kasaran Bu. Kalau yang puskesmas biasanya bahasanya halus ah sakit apa pak pakai ngerutuk itu langsung waras gak peduli masih arek minum ya halus masih mau tua ya harus. Gak mungkin kan pasien kok dijungkrak-jungkrak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Rasulullah mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah, wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhika, wa 'azimi sulthanik, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma ya Allah wa ya Maha Pengasih dan Penyayang. Surah Al-Baqarah rahmatmu kepada kami seluruh jamaah Al-Hidayah Nurul Nakhil yang mulia ini. Ya Allah dengan rahmatmu ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami. Ya Allah dosa-dosa para leluhur kami, terutama yang satu sumari di alam barzah. Ya Allah mereka yang masih hidup bersama kami panjangkan umurnya, sehatkan jiwa raganya, bahagiakan mereka. Dan yang merasa sudah meninggal di alam barzah, ya Allah, engkau lapangkan alam kuburnya, menjadikan alam kuburnya bagian dari nikmat surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, di sore hari ini, ya Allah, di Sayyidul Ayyam hari Jumat yang mulia ini, ya Allah, kami bersamanya bersetujuan dengan jamaah Nurul Nakhil, ya Allah, bersama-sama ngaji karena-Mu, ya Allah. Jadikan ngaji ini membawa barokah, barokah di dalam umur kami, barokah di dalam keluarga kami, barokah di dalam keturunan kami, barokah di dalam lingkungan kami, barokah dunia dan akhirat kami. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana khususan jama'at Al-Hidayah Nurannya ke Surabaya, ya Allah, min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Al-Quran wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli shiha wal afiyah wa ahli al-ukhuwah wa ahli rizki halal tayyibah.